Yo, lagi semuanya balik lagi sama gue di sini Raden Abi cuy. Oke guys, sebelumnya sorry banget nih kalau kameranya di bawah sini bukan di tas kardus karena gue males natanya. Jadi ini gue taruh di bawah aja dan ya kalian saya gue tata pakai tutupnya gitu. Jadi ya ke atas sedikit dan ya kalian bisa lihat tuh di belakang ya udah antakan banget karena gue buat video ini tuh kagak siap jadi langsung aja. Jadi pada video untuk kesempatan kali ini guys, gue bakalan review suatu produk baru dari suatu brand gitu ya. Gimana sih maksudnya ya? Oke, suatu produk baru dari suatu brand gitu. Jadi kita bakalan review suatu produk baru intinya. Nah, jadi brandnya tuh namanya adalah Makik gitu kan. Jadi Makik tuh baru aja ngeluarin produk baru. Produknya tuh bukan gue ngomongnya kelibet. Nah, jadi kan Makik tuh baru aja ngeluarin produk baru. Produknya tuh bukan pink atau keripik gitu. Jadi produk barunya tuh adalah mie gitu. Anja. Jadi ya setelah sekian lama Makik enggak ngeluarin produk-produk kayak mie gitu, akhirnya Makik ini ngeluarin produk baru mie gitu kan. Kan sebelumnya itu Makik ngeluarin produknya tuh kan sebelumnya tuh kan ya Makik ngeluarin produk barunya tuh pink kalau enggak apa keripik gitu kan ya guys. Tapi pada kali ini Makik ngeluarin produk barunya itu mie gitu anjay, noodle. Jadi gue penasaran banget gimana rasanya. Pasti apa ya, pasti pedes cuy ya, udah pasti gitu kan. Kalau dari Makik itu pasti ya rata-rata pedes gitu cuy. Jadi mie nya ini dia. Nah, ini dia mie Makik nya jadi mie nya kayak gini. Buat nih dikirim sama salah satu orang gitu kan, dikirimin gue untuk di review di channel YouTube gue. Seperti yang tadi gue bilang, Makik ngeluarin produk baru, produknya tuh ini. Jadi bagi kalian yang nyari mie kayak gini atau mau apa nyobain mie kayak gini, langsung aja ke official IG nya Makik. Mungkin namanya Makik Official kalau nggak salah, lupa gua. Dan bagi kalian yang mau langsung beli, langsung aja ke apa Shopee-nya kalau nggak Tokopedia-nya Makik kalau nggak salah. Ntar kalau nggak salah kan, ntar insya Allah gua bakalan taruh di deskripsi. Jadi yang mau beli mie ini langsung aja ke Tokopedia-nya Makik kalau nggak Shopee-nya Makik, dan langsung beli. Kalian rasain gimana rasanya gitu kan. Jadi di sini gua penasaran banget gimana rasanya, semoga aja nggak pedes. Ini udah pasti pedes tuh kan, lihat di sini tuh, lihat. Wah, ini apaan cuy, gila. Jadi langsung aja kita bakalan masak dulu minyak, semoga aja nggak kenapa-napa. Jadi gua dikirimin dua nih sama orangnya nih. Jadi ini sebenarnya bukan endorse, gua disuruh review doang ya guys ya. Jadi yang mau nyobain langsung aja ke official Makik gitu ya. Oke, harganya tuh cuma berapa kemarin gua lihat 20 ribuan juga. Jadi ya langsung kita masak dulu, masak satu aja coy ya, kita ke bawah masak dulu, let's go. Oke guys, jadi minyak udah gue masak. Jadi minyak udah gue masak nih dia. Jadi bentuk mie itu sama kayak mie Indomie biasanya ya. Fokus dong, nah tuh. Dan bumbunya tuh kayak gini. Di dalam satu boxnya tuh ada 3 bumbu. Gue gak tau ini bumbu apa. Ih, ini ada apa cu? Wih, lihat. Apa gila sih. Jadi ada 3 bumbu. Ini satu bumbu kayak ini. Ini bumbu bubuk. Ini bumbu sausnya nih. Terus ini kayaknya serbuk yang bikin pedes nih. Ini kita masukin bumbunya ya guys ya. Ini tadi bungkus depannya kayak gini. Aduh, sorry banget nih, bangku gue berisik banget. Wah, serbuknya warna putih kayak bu Indomie sih. Wah, kok bau bumbu rendang ya? Ini bumbu rendang, fix ini sih. Wah, ini bumbu rendang cu, bukan apa-apa nih. Wah, ini sumpah nih bumbu rendang. Kalau ini bumbunya rendang, mungkin yang bikin pedasnya itu. Ya, mungkin yang bikin pedasnya ini guys. Wah, gue tadi pakai telur satu. Wah iya, ini bener bumbu rendang aneh. Mirip banget, bukan mirip sih, emang bener bumbu rendang nih. Mie apa, mie rendang, tau lah mie goreng rendang. Ya ini mie-nya. Tapi ini kayak lebih dikit gitu loh sosnya. Coba gak pedes kan, rendangnya. Mungkin itu yang pedes. Ini dahan, telurnya dahan. Kayak biasa, udah kayak bekel ya. Tuh, langsung aja kita bakalan. Wah serem cuy. Oh ini nih guys, yang lebih pedes nih dat. Gila, kangen banyak. Mana ya? Nah, cukup. Oke guys, jadi langsung aja kita makan. Jadi ini tuh mie-nya mie rendang dan tinggal dikasih bumbu apa serbuk Makik gitu. Ini pasti serbuk Makik pedes, udah yakin lah. Ini aduh kering banget nih, gue kasih air dulu sebentar guys. Kering. Wah, bumbunya pedes nih baunya. Langsung aja ya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baunya nih Makik banget sih, keripik-keripik gitu. Pedes.
Jadi ini tuh mie rendang dikasih serbuk makik yang keripik itu. Beres banget. Kuping gue panas. Habis ya. Oke guys, aduh. Jadi mungkin segini video kali ini. Pedas banget gak bohong. Yang gak kuat pedas, gue saranin jangan beli, percaya. Dan yang suka pedas, gue tantang, coba kalian beli.